sekarang nih kita udah sampai di tempat kita cari cacing ya bro. Jadi kita cari umpan-umpan yang alami aja buat cari gabus atau cari-cari ikan mujair ya. Nah sekarang kita cari dulu ya, yuk. Kita cari umpannya tuh apa ya, yang murah meriah aja tuh, contoh kayak cacing kayak gini lah. Cari cacingnya yang kayak gini ya, ini yang merah kayak gini ya, bukan cacing kalung tapi yang cacing merah kayak gini ya. Mungkin udah cukup mungkin ya bro, kita cari cacingnya cukup segini aja, segini pun juga udah banyak tuh, udah banyak banget ini, udah segitu loh. Ya lumayan lah buat mancing-mancing ikan nila mujair ya kan. Nah, syukur-syukur dapat gabus. Oke mas bro, sekarang kita sampai ke lokasi tempat kita mancing ya. Ini posisinya di danau nih. Danau yang nggak terlalu lewat sih, tapi kita coba aja ya bro. Kita coba aja dulu ya, barangkali ada spotnya yang agak-agak ger. Oke, langsung aja ya. Bro, sekarang nih kita mau campur nih cacing ya. Kita coba sedikit dulu pakai kuku bima ya, bro. Kita coba, kita campurin cacingnya ini sama kuku bima. Nah, gak usah banyak-banyak, bro. Sedikit-sedikit aja. Seperti ini nih, kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sodanya ini udah nggak reaksi lagi, baru kita tes ya. Nih, ini cacing rasa kuku bima.
Nah, kalau udah seperti ini, bro. Nah, coba kita sekarang kita ini ya, apa namanya? Kita tes ya. Kita taruh di kail pancing kita. Yang satunya ini kita pakein umpan yang dari Indomie. Cukup segini aja, bro ya. Nih. Pergerakannya ngeri. Tarik. Iya. Lumayan, bro. Untuk ikan petek. Lumayan gue. Daripada balik orang gue iwak. Wah, untuk meneh, bro, nari era ngomong-ngomong. Weh. Wah, iwaknya lagi mangan tapi cilik-cilik. Oh. Lumayan lah, bro. Umpane meng kuwi. Weh. Cacing karo kuku Bima. Tong. Ke depan nih. Ke tong. Ya, tuh, wah. Kintak. Hah? Ya. Reneng iwake, bro. Nah, tarik tong. Reneng isine kuwi. Nah, kan. Eh, lumayan, bro. Kuwi gede banget kuwi. Sek gedene rong jari. Lumayan lah daripada Raul nih. We. Ngumpul ke anak petek. Padahal tenggakannya gede-gede. Oke, bro, sampai sini dulu ya, karena hari sudah mulai sore, sudah mulai gelap, jadi kita lanjut besok lagi ya.
Akhir salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joran Plengkung. Dadah.